Baik, duduk di antara dua sujud ni ada dua macam. Satu iftirash, satu ke iqa'. Yang Nabi kata dilarang iqa' tu, iqa' duduk seperti anjing. Kaki buka dua-dua. Macam baby duduk lah. Budak-budak kan sekolah duduk tu. Waktu dia pemain, dia pun letak pungkuk atas lantai tu, eh, kaki buka dia tu. Had tu tak boleh. Jelas tak? Had tu tak boleh. Yang tu iqa' juga. Okay? Yang tu pun iqa' juga. Iqa' yang dibenarkan ini adalah iqa' yang pacak dua-dua kaki, tekan, duduk pungkuk atas kaki. Itu boleh. Dan itu juga sunnah. No, kena clear benda ni. Takut lagi dapat video pangkah orang, oh, posebo ni. Kan, duduk tak betul. Ha. Dan kalau boleh, pacak kaki. Duduk yang duduk atas pungkuk iftirash tu, duduk atas pungkuk atas, atas tapak kaki kiri, pacak kaki kalau boleh, bagi mampu. Itu lebih baik. Kalau tak pun tak pun tak apa. Kalau duduk atas duduk tapak kaki, banyak orang duduk tu kan, duduk jadi dia bagi ek kaki dia duduk, itu tak digalakkan. Tapi tak batal semayang lah, tak digalakkan lah. Tak apa comel lah, tak apa comel. Kalau balik baik duduk, duduk atas tapak kaki tu, pungkong tu bagi duduk atas tapak kaki. Kaki ni ha, tak apa, nak pacak boleh, tak apa pacak pun tak apa, pacak lagi baik. Ha, yang tu clear lah. Yang tak boleh, duduk terus atas lantai. Kaki dua-dua kaki buka gitu. Sopan anjing duduk tu. Kita panggil iqa' juga. Duduk iftirash yang dibenarkan lah. Baik.